Halo sahabat Indolina, apa kabar? Saya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini saya kembali lagi dari kebun Kalatea dan Aglonema. Untuk kali ini saya akan kasih free ongkir untuk Pulau Jawa, ya. Saya kasih free ongkir untuk Pulau Jawa khusus Kalatea. Kalau Aglonema subsidi ongkir 10.000 ya. Jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk Kalatea saya kasih free ongkir untuk Pulau Jawa, sementara untuk Aglonema saya kasih subsidi ongkir Rp10.000. Oke, kita mulai aja. Ini di sini asik sekali loh, lihat Kalatea nih, ada yang gede-gede. Tapi sayang yang gede-gede nggak dijual. Jadi kita jual yang kecilnya. Nanti tugasnya teman-teman di rumah beli yang kecilnya, bikin yang gede seperti ini ya. Itu tugasnya. Baik, kita mulai dari harga Makoyana. Nih, ada Kalatea Makoyana cantik. Rimbun banget ya. Ini Makoyana cantiknya rimbun sekali. Harganya hanya di Rp190.000. Free ongkir Rp190.000 untuk Kalatea Makoyana. Cantik banget, rimbun banget nih. Makoyananya keren-keren. Tuh. Rp190.000 free ongkir untuk Pulau Jawa. Kalau keluar Pulau Jawa separuh ditanggung ongkirnya ya. Ongkirnya separuh kita tanggung di luar Pulau Jawa, tapi kalau untuk Pulau Jawa kita kasih free ongkir. Silakan order yang mau order. Rp190.000 makoyananya rimbun, super rimbun. Ada Kalatea apa lagi? Masih banyak. Kita ke sini lagi. Oke. Oh ya, saya mau ke sini. Kalatea Orbifolia. Orbifolia rimbun banget tuh. Cantik banget, rimbun. Ini spotnya ini bisa 1 2 3, 3 sampai 4 pohon ya spot. Nah, untuk ini rotun di bukan rotun ya. Orbifolianya ini harganya Rp200.000 ya. Rp200.000 free ongkir, guys. Wah. Luar biasa, spesial banget dah hari ini. Untuk video ini spesial banget, kita kasih free ongkir Rp200.000 free ongkir untuk Pulau Jawa. Untuk di luar Pulau Jawa kita subsidi ongkir setengahnya ya. Separuh harga kita kasih subsidi ongkir. Kalau misalnya ongkirnya Rp40.000, kita kasih charge hanya Rp20.000. Jadi kita tanggung ongkirnya Rp20.000. Cantik banget ya, orbinya cakep banget. Ini serimbun ini harganya Rp200.000 aja. Ini bisa dipecah, yang suka pecah-pecah Kalatea silakan ini dipecah. Boleh banget untuk dipecah Orbifolianya. Tuh, cantik-cantik. Ntar tenang aja, kalau dikirimin nanti kita pilihin yang paling cakep. Nih, cantik kan? Cantik banget. Aduh, lihat Kalatea itu. Ngiler liatnya. Cantik, rimbun-rimbun. Secantik ini dia. Kita lanjut ke sini, ada Kalatea Pirosi. Ada lagi. Iya dong, Pak. Kita punya Pink Rosy. Ada dua versi ya Pink Rosy kita. Mobilnya di mana, Bu? Di depan. Jauh amat. Situ ada mobil. Angga udah dimasukin. Oh, udah masukin. Oh. Apa-apalah. Pink Rosy-nya nih. Pink Rosy yang ukuran seperti ini, isinya dua pohon ya. Pink Rosy ini cakep banget tuh, warnanya keren banget. Ini harganya di Rp185. Ukuran seperti ini. Kalau yang super rimbun ini harganya Rp225.000 yang ini nih. 225 ya, Rp225.000. Ini 185 aja yang ini. 185. Rp185.000 yang isi 2. Kalau mau yang super rimbun gede-gede ini Rp220.000 yang ini. Gede banget, rimbun banget. 220 yang gedenya dan rimbun. Kalau yang mau yang lebih kecil, nggak kecil juga sih, isinya 2 pohon loh ini. Harganya cuman di 185. Seperti itu. Untuk Kalatea Linden. Nah, sama Kalatea. Oh ya, saya mau tunjukin dulu ini, Kalatea ini. Sorry, Jesse sama black lipstick ya. Kemarin pada nanyain apa sih bedanya, Mbak? Jesse dengan black lipstick sama-sama mirip hitam sih. Lipstick yang lebih besar itu. Black lipstick. Iya. Yeah. Iya. Black lipstick itu harganya. Ini. Oke, untuk black lipstick nih. Ini black lipstick, jadi perbedaannya seperti ini ya. Kalau si black lipstick dia punya garis di sini, hanya garis ya, bentuk garis doang di sini nih.
dia punya bagian sini hanya bentuk garis. Sementara kalau si medallion, si pink jersey, dia lebih lebar ininya. Dan warnanya si pink jersey lebih gelap ya, lebih hitam, daunnya warnanya lebih hitam, terus bagian sininya itu lebih lebar dia punya garis. Di sini dia melebar sampai ke pinggir kayak gini. Jadi itu perbedaannya. Pink jersey sama si black lipstick. Kalau untuk harganya, black lipstick yang rimbun seperti ini harganya cuma 125 ribu aja ya. 125 aja. Kalau teh black lipstick ukuran rimbun kayak gini harganya 125. 135. Sorry. Ini yang 125 ya. Ini 125 ukuran seperti ini. Bedanya apa, Mbak Lina? Bedanya kalau ini daunnya lebih besar, kalau ini lebih mini dan rimbun. Ini 125, kalau ini 135. Jadi beda Rp10.000 harganya. 125 itu dia rimbun, cakep, lebih rapi, cakep. Kalau ini lebih besar daunnya, 135. Itu ya perbedaannya. Ini ada Calathea Cynthia, rimbun juga. 3 pohon ya, isinya rata-rata 3 pohon satu pot. Untuk harganya di harga Calathea Cynthia harganya Rp135.000. Cynthia 3 pohon ya, bukan 2. 3, ini 3 pohon. Cynthia 3 pohon harganya di Rp135.000. Oke, kita lanjut ke masih Calathea. Oh, ini ada ini. Apa banget? Linden. Linden kita satu versi doang ya. Itu belum yang bawah. Itu linden kecil. Linden tunggal. Itu lebih lupa. Linden rumpun. Linden rumpunnya harganya hanya di Rp190.000 nih. Isinya juga tuh ada beberapa pohon sih dia. Kalau teh linden yang rumpun kayak gini, tuh cakep banget ya. Warnanya kayak gini tuh. Lindennya tapi rumpun, bukan yang tunggal. Linden rumpun Rp195.000. Ini murah. Kita lanjut ke sini ya. Nah, ini ada yang baru nih, guys. Ada dua jenis Calathea yang baru hari ini ya. Ini Calathea Flame Star. Flame Star dengan Calathea Cora. Wah, ini kemarin pada nanya sama enggak sih Cora dengan Flame Star? Beda ya. Untuk Cora sendiri harganya di Rp375.000. Calathea Cora 375. Kalau Flame Star, Flame Star harganya di 275 ya. Ini Cora. Ini salah satu jenis Calathea yang masih jarang banget. Dan stok kita juga nggak banyak, hanya sekitar 6 atau 7 ya, nggak banyak. Jadi yang mau cepet-cepet dapat ini. Isinya 3 pohon. Cora itu terbatas banget dan ini masih jarang banget. Harganya 375 kalau Calathea Cora. Kalau Calathea Flame Star, jadi bedanya kayak gini tuh. Warna beda, coraknya beda, ukurannya juga beda. Ini Cora, yang ini Flame Star. Flame Star harganya di 275. 275.000 Calathea Flame Star. Cora kita stoknya dikit loh. Ini masih jarang banget dan susah carinya. Jadi yang mau pesan jangan lama-lama ya. Jangan sampai kehabisan stoknya. Kita ke sini. Oh, ini ada ini, Jungle Rosy. Ada Calathea Jungle Rosy. Calathea Jungle Rosy harganya Rp190.000. Tuh, rimbun. Jadi si Jungle ini warnanya dia kayak hijau pekat. Seperti ini. Ada miripnya sama green lipstick, tapi green lipstick kita habis ya, nggak ada stoknya. Terus belakangnya kayak gini. Kalau green lipstick belakangnya polos, nggak ada warna. Kalau ini belakangnya ungu, depannya seperti ini. Harganya cuman di Rp190.000 free ongkir untuk Pulau Jawa. Kita lanjut ke Fasciata. Fasciata di berapa? Harga Fasciata tuh cakep-cakep. Ini induknya nih, nih tuh mamanya di sini. Berapa? Nah, ini induknya tuh. Mau punya yang gede kayak gini, tinggal dikasih pupuk yang bagus ya. Kasih pupuk yang bagus nanti dia jadi gede juga. Oh ya, yang mau pesan media tanam khusus Calathea ya, saya punya ya, harganya 3 piece Rp100.000. Kebetulan saya lupa bawa. Oh, masih ada. Ah, kagak gitu. Nah, fasiatanya ya. Iya benar ya harganya segitu. Iya. Iya. Kok naik?
Fasciata cantik sekali. Ini fasciatanya harganya di 235, sorry, 235. Dapat free ongkir. 235 rimbun banget. Ini potnya pot 25. Ukuran pot 25 rimbun, sudah full di pot ya. 235 aja untuk Calathea fasciata, dapat free ongkir Pulau Jawa. Teman-teman di Pulau Jawa beruntung ya, bisa dapat free ongkir. Oh ya, tadi saya bilang saya punya media tanam Calathea, khusus Calathea. Jadi teman-teman yang punya tanaman Calathea boleh pesan di saya. Kebetulan saya lupa bawa sih. Stoknya lagi enggak bawa tadi. Itu 3 piece harganya Rp100.000. Khusus Calathea. Sebenarnya enggak khusus Calathea ya. Bisa dipakai untuk aglonema, bisa pakai untuk jenis tanaman lain, tapi ini sudah diracik untuk Calathea. Udah. Enggak usah. Biarin aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aman. Oh gitu. Yuk. Ya, media tanam Calathea saya ready. Bisa untuk aglonema, jadi ini sudah diuji coba ya. Untuk aglonema cocok, untuk Calathea cocok, untuk pilot cocok. Jadi buat teman-teman yang mau pesan media tanam Calathea dan aglonema, saya ready. Harganya 3 piece 100.000, 1 piece-nya beratnya 1 kilo ya. 3 piece 100.000, 1 piece beratnya 1 kilo. Jadi kalau order 3 piece itu beratnya 3 kilo. Kalau beli satuan itu harganya Rp35.000 kalau satuannya. Tapi kalau beli kita paket 3 piece itu harganya cuma Rp100.000. Kita lanjut. Tadi fasciata ya. Kita sampai di fasciata tadi. Kalau tiap fasciata rimbun kayak gini harganya Rp235. Free ongkir untuk Pulau Jawa Rp235.000. Cantik. Lalu kita punya ini ya, rotundifolia. Kalau teh rotun daunnya gede-gede cakep nih. Nih rotunnya keren ya. Cantik banget. Rotunya gedong banget daunnya tuh. Gedong-gedong, daunnya gedong-gedong. Ukuran seperti ini harganya di 235 juga ya. 235 rotundifolia. Calathea rotundifolia Rp235.000 aja. Free ongkir Pulau Jawa, untuk di luar Pulau Jawa kita subsidi ongkir separuh dari harga pengiriman. Oke. Okay. Cakep. Cantik sekali. Rotunnya cakep banget. Ada Calathea apa lagi? Nah untuk Calathea, bentar ya. Untuk Calathea kita itu dulu. Kita ke aglonema sekarang. Oke, kita lanjut untuk aglonema ya. Kalau aglonema kita nggak free ongkir, tapi kita subsidi ongkir untuk Pulau Jawa. Kita subsidi ongkir 10.000 per, ya per ongkirnya 10.000 ya. Subsidi ongkir Rp10.000. Oke lanjut. Ini ada Red Anjamani. Ada dua versi ya Red Anjamani. Ada yang tunggal dan ada yang rumpun. Red Anjamani yang tunggal ini harganya Rp100.000. Red Anja tunggal Rp100.000. Kalau Red Anja yang dua pohon ini harganya di Rp165. Jadi Rp100.000 dan Rp165 ya. Yang isinya dua pohon, kalau yang satuan itu harganya di Rp100.000. Itu untuk Red Anjamani ya. Red Anjanya cakep-cakep tuh, ngeroset banget. Warnanya cantik banget, merah dan ngeroset. Terus ada Pinkatrina, ada aglonema Pinkatrina. Pinkatrina kita di harga Rp100.000. Pinkatrina Rp100.000. Terus ini ada Lady Valentine ya. Ya enggak sih? Ya. Kita punya aglonema Lady Valentine. Ini cakep banget warnanya. Aglonema Lady Valentine. Untuk Lady Valentine 4 pohon isinya ya. Oh, 5, ada yang 5. Warnanya dia cakep banget nih, udah merah-merah dia. Tuh, kita pinginnya merah-merah ya. Ada yang 4 pohon, ada yang 5 pohon. Lady Valentine harganya cuman di harganya cuma 200.000 isi 5. Tuh, Lady Valentine isi 5 pohon harganya Rp200.000. Tuh, rimbun banget. Cakep. Lady Valentine-nya hanya 200.000. Isinya 5 pohon dalam satu pot. Murah sekali. Cantik sekali. Kita pindah ke yang lain. Oke, kita ke ini ya. Masih dari aglonema, ada Ruby Garuda nih. Ruby Garuda isinya 1 2 3 4 5. Isinya juga 5 pohon ya. Ruby Garuda 5 pohon, rumpun 5. Tuh, rimbun banget. Ruby Garudanya harganya hanya di
berapa ini? 235.000. Ruby Garuda rumpun 5 harganya 235 ya. Kalau Majesty, Red Majesty isi 2 pohonnya, dia rumpun 2. Ini harganya di Rp200.000. Red Majesty rumpun 2 harganya Rp200.000 aja. Rata-rata rumpun-rumpun yang cakep-cakep dan murah juga harganya sih. Jadi nggak dijual satu-satu. Kita lanjut masih aglonema. Ini ada aglonema apa nih? Suksom jaipong. Iya, sama suksom pelangi. Nah, kita punya dua suksom ya, dua jenis suksom. Ada yang jaipong, ada yang pelangi. Suksom jaipong daunnya gede-gede, cakep-cakep tuh. Rimbun. Roset juga bentuknya tuh, udah tinggi kayak gini. Suksom jaipong di harga Rp185.000 ya. 185. Kalau yang suksom pelangi tadi di harga harganya Rp150.000 suksom pelangi. Jadi bedanya apa sih? Kalau suksom jaipong dia warnanya merah. Merah aja dan hijau ya, pinggirnya itu hijau, ngelis hijau di pinggir sini. Tapi kalau suksom pelangi ini dia warnanya agak unik ya. Jadi bilang kalau lihat itu dia antara suksom dengan lihat ini ada Sultan Brunei-nya warnanya, terus kayak ada warna kocin juga. Jadi ya paduan itu makanya dia bilang ini ya pelangi. Suksom pelangi karena dia paduan warna macam-macam ini. Mau bilang aglonema suksom iya. Lihat ada warna kocinnya juga, ada Sultan Brunei-nya juga. Jadi dia campuran gitu ya, makanya dibilang suksom pelangi. Harganya cuma Rp150.000. Ukuran seperti ini ya, 150 suksom pelangi. Oke, kita lanjut ya. Ini ada aglonema super white. Super white super ekonomis nih. Super white ekonomisnya ini harganya hanya di Rp160.000. Super white Rp160.000 ya. Super white Rp160.000 nih. Kita sedia yang versi ekonomis. Cuman kita enggak ada versi yang besarnya ya, adanya yang ekonomis. Ini emerald baru tadi. Kita red emeraldnya, aglonema emerald ini harganya di Rp335.000 ya. Emeraldnya Rp335.000. Cakep ya, emeraldnya cakep tuh. Saya suka banget tuh lihat warnanya. Jadi warnanya kayak soft gimana gitu ya, campuran hijau terus ada warna-warna pink, tapi dia warnanya soft banget. Jadi enak, enak dilihat. Ada frozen ya, aglo frozen. Tuh cakep. Frozennya kita di harga Frozen kita harganya di Rp260.000 aja. Ini cakep banget, warnanya udah keluar banget guys. Dan pohonnya gede tuh. Aglonema Frozen Rp260.000 ya. Tuh Rp260.000 aglonema Frozen, cakep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on the way 9 daun, harganya Rp260.000. Ini ada satu lagi nih. Grace Pink. Ini ada aglonema Grace Pink. Aku baru tahu ternyata ada aglonema namanya Grace. Grace Pink 1 2 3 4 5 6 7 di harganya di Rp200.000. Grace Pink Rp200.000 ya, guys. Oh, ini ada ini nih di sini nih. Kita ada ini jumbo ya, Sweet Dream jumbo. Ada aglonema Sweet Dream jumbo. Harganya di Rp375.000 nih, Sweet Dream jumbo. Daunnya gede-gede. Kalau mau yang ekonomis saya punya, tapi nggak di sini ya. Ada di Teras Sentul. Kalau ada yang mau yang ekonomisnya itu harganya di Rp325.000, tapi memang ukurannya lebih kecil dari ini. Kalau ini memang ukurannya besar, harganya Rp375.000. Kalau mau yang lebih ekonomis ada, tapi nggak sebesar ini pohonnya. Itu harganya di Rp325.000. Sweet Dream. Aglonema Sweet Dream, cakep. Di sini ada apa di sini? Ini apa namanya nih? Mahaseti. Oh, yang tadi emerald ya? Ya. Kita punya Mahaseti, cantik banget. Ini lokal ya guys, lokalan, udah lokalan ini. Ini harganya di Rp265.000. Mahaseti di Rp265.000. Coba dilihat, warnanya cakep banget tuh. Udah keluar banget warnanya dan bentuknya ngaroset. Rp265.000 mahaset. Masih ada di sini ya. Ini kita ada dua lagi. Apa namanya ini? Red King sama? Ini Red King sama apa ini? Red Queen. Red King dan Red Queen. Wah, sepasang ternyata ini guys nih.
Red King, yang ini Red Queen. Red Queen ini lebih ada mirip-miripnya sih dengan Red Anja. Cuman dia beda, tetap beda. Warnanya mendekati warna kayak gini nih. Jadi warnanya lebih merah dan daunnya lebih lonjong dikit sih dari Red Anja. Untuk harganya, Red Queen di harga, kalau Red King, nah ini ada dua ya, ini Red Queen tuh, jadi dia sepasang, satu King satu Queen. Kalau Red King yang ini lebih bulat, ini harganya di 160. Kalau Red King ini harganya di 190.000, 190.000 Red King. Jadi mesti punya nih sepasang, ada Red King dan ada Red Queen, itu baru lengkap ya, ada Red King dan Red Queen. King dan Red Queen. Oke. Okay. Ada lagi nih, kita punya Aglo. Baik, kita punya Aglo Nema yang terakhir hari ini. Ini ada Aglo Nema Pride of Sumatera, lokal ya. Ini lokalan Pride of Sumatera. Cakep banget daunnya. Ini ukurannya udah gede banget ini. Ini udah bisa dipotong-potong nih, guys. Udah tinggi banget soalnya, batangnya udah tinggi banget. Harganya di 500.000 satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10 daun ya. Tuh. Pride of Sumateranya 10 daun, harganya Rp500.000. Cantik banget. Warnanya luar biasa keren dan bentuknya udah ngeroset banget ya. Rp500.000 aja. Ini stok kita sisa 3 pohon. Yang mau silakan. Kalau mau borong 3-3-nya boleh silakan. Borong 3-3-nya. Ini ada yang terakhir ya pohon kita. Minta dong satu itu di atas. Pohon kita yang kedua terakhir hari ini. Yang sana kali. Yang udah cantik. Ini pohon kita yang kedua terakhir hari ini. Ada yang lucu, cute banget nih. Litop. Nih. Ini jenis sukulen ya. Dulu saya ingat banget, waktu itu saya awal-awal jualan dulu. Satu biji begini, itu harganya Rp150.000. Segini ini harganya cuma Rp200.000 nih, limtopnya. Rp200.000. Terus ada ini ya, Anthurium Dasi. Harganya di Rp185.000. Udah rimbun, Anthurium Dasinya Rp185.000 sudah rimbun dan cantik begini. Oke, untuk video kita kali ini cukup sampai sini dulu untuk khusus Calathea dan Aglonema. Yang mau pesan nomor admin tertera di kolom komentar video, silakan dipesan di sana. Thank you banyak-banyak yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe yang baru join. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.